ada daripada Pulau Pinang, ada daripada Perak, ada daripada Selangor dan semalam ada daripada Johor. Di sebelah kiri saya daripada Johor yang turut sama-sama hadir memeriahkan. Maka tidak sunyilah Stadium Perak ini, Stadium Ipoh ini, untuk sama-sama kita menjayakan kejohanan yang bagi saya cukup meriah, cukup meriah. Ada yang kata hebat kejohanan di Perak ini. Ada yang kata lain, ada yang kata meremang, apatah lagi dengan pembukaan-pembukaan yang begitu hebat. Terlebih besok adalah hari penutupan. Seperti mana yang saya bersama dengan anda, 800 views pada malam ini. Kita kumpul ramai-ramai selepas ini dan kita kumpul ramai-ramai pada hari besok untuk menyaksikan upacara penutup kejohanan olahraga. Baik, jangan balik dulu tuan-tuan. Sebaik saja tamat sebentar nanti kita nak ronda-ronda tengok bilik-bilik teknikal. Kita nak ronda bilik-bilik foto finish. Kita nak tengok bagaimana kru-kru teknikal, bagaimana video-videografer, bagaimana geng-geng switcher. Geng-geng switcher kami bekerja, bukannya kami daripada pihak televisyen berbayar, stesen TV berbayar ataupun kami bagi pihak swasta. Semuanya kami di kalangan, ada yang daripada JTK, ada yang daripada PPD, ada yang daripada JPN, bergabung dengan menggunakan kemahiran masing-masing, peralatan yang sedia ada, ada yang menggunakan peralatan sendiri, laptop sendiri, mikrofon sendiri, sama-sama untuk memberikan kepuasan yang terbaik dengan bajet seadanya. Tuan-tuan, kita teruskan lagi dengan acara seterusnya. Kita beri perhatian dan tumpuan pada di sebelah kiri penjuru padang bola sepak acara yang akan dilepaskan. Acara 425 200 meter lelaki 15 tahun akhir. Dilawan 1P2541 Muhammad Farhan bin Muhammad Isrul Nizam dari MSS Pulau Pinang. Dilawan 2 K2374 Haziq Ikhwan bin Adnan dari MSS Kedah. Dilawan 3 J2311 Muhammad Hadif Hafi bin Muhammad Hanif dari MSS Johor. Dilawan 4 A2001 Muhammad Akif Nafal bin Muhammad Mustaqim dari MSS Perak. Di lorong 5 J2307 Amir Syakir bin Muhammad Hanafi dari MSS Johor. Di lorong 6 C2127 Muhammad Faris Haikal bin Muhammad Abdul Rahman dari MSS Pahang. Di lorong 7 B2062 Iman Ikem dari MSS Selangor. Dan di lorong 8 E2241 Airil Amani bin Kahar dari MSS Sabah. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat semua, rekod kejohanan dicatatkan pada tahun 2019 dengan catatan masa 21.24 saat yang dicatatkan oleh Muhammad Azim Muhammad Fahmi dari MSS Negeri Perak. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sidang penonton, warga Stadium Perak, sama-sama kita beri tumpuan kepada acara yang akan dilepaskan sebentar lagi. Acara 425 200 meter lelaki 15 tahun akhir. Baik, itu dah pelepasan telah pun diberikan untuk acara 200 meter ini. Lorong 1 Pulau Pinang, lorong 2 Kedah, lorong 3 Johor, lorong 4 Perak, lorong 5 Johor, ada 2 wakil Johor di sini, lorong 6 Pahang, lorong 7 Selangor dan lorong 8 Sabah. Kita beri perhatian di lorong yang ke-8 E241 Adil Amani bin Kahar dari Sabah. Adakah Sabah sekali lagi berjaya mempulang pingat, sekurang-kurangnya pingat gangsa ataupun mungkin pingat emas juga bagi acara ini milik Sabah. Tetapi bawah 12 seri Sabah cukup hebat. Kita beri perhatian untuk dilepaskan. Sedia. Baik, satu pelepasan yang baik dilepaskan yang baik sempurna larian pada hari ini. Di lorong yang ke-6 di sini, pelari daripada Pahang memintas agak jauh. Sabah masih lagi mendahului untuk 100 meter yang pertama. Untuk 50 meter terakhir, Sabah. Sabah bersaing bersama dengan Johor. Sabah, Selangor, Johor. Sabah, Selangor, Johor. Johor, Selangor, Sabah. Pahang mengambil kesempatan. Oh! Oh, yang ini saya tak boleh katakan. Saya tak pasti siapakah yang mampu betul-betul dapat. Selapah, Selangor, Johor, Pahang dan Perak juga berada di celah-celah itu. Semuanya hampir-hampir semua tidak mampu meraihkan. Tetapi 22.19 saat berjaya dicatatkan oleh tempat yang pertama. Saya ingin pastikan siapakah yang berjaya untuk tempat yang pertama bagi acara 100 meter lelaki 15 tahun. Oh, sengit. Sengit, hanya foto finish saja yang mampu mengesahkan siapakah tempat yang pertama ataupun siapakah yang mula sampai ke garis penamat untuk membawa pulang pingat emas bagi acara 100 meter lelaki 15 tahun akhir. Oh, itu dia Johor, pingat emas dengan catatan masa 22.22 saat. Tempat yang pertama milik Johor, betul Johor. Nombor 2 Selangor, nombor 3 Pulau Pinang, nombor 4 Kelantan. Saya tunggu lebih dulu. Oh, masa sama, betul saya kata, memang sama masanya. Ini keputusan tidak, ini keputusan rasmi ataupun tidak rasmi.
Saya tunggu terlebih dahulu. Ini dia foto finish. Hanya ditentukan foto finish. Oh, sepanjang kejohanan inilah masa sama. Tempat pertama dan kedua, dua-duanya sama. 22.22, 22.22, 22.28 daripada Perak. Betul saya kata. Perak mengambil kesempatan di celah-celah. Oh, Sabah kali ini mampu di tempat yang keempat. Mereka bersaing cukup rapat dan juga Pahang kalau saya tengok daripada tadi. Oh, mereka betul-betul mengambil kesempatan. 22.22, saya tak pasti bagaimana ditentukan pemenang pingat ataupun tempat pertama yang kedua. Yang pasti Johor di tempat pertama, tempat kedua Selangor, tempat yang ketiga milik Perak, tempat yang keempat milik Sabah. Tempat 5, 6, 7, 8 saya masih lagi menunggu keputusan tidak rasmi. Ya betul, terima kasih. Keputusan tidak rasmi bagi acara olahraga pada hari ini. Baik, masih lagi menanti berapakah catatan dilakukan tempat 5, 6, 7, 8 kali ini. Betul-betul sengit. 5 Pahang dengan catatan masa 22.31, pelan 31, tempat ke-6 Kedah dengan 22.79, tempat ke-7 Johor, Muhammad Adif 23.12 dan tempat ke-8 Pulau Pinang, Muhammad Farhan dengan 23.32. Itulah keputusan tidak rasmi bagi cara lelaki 15 tahun 200 meter. Yam!